kita lanjut udah benar clear ya sujud lawas clear ya ya sebenarnya ada satu pembahasan yang dilewati di sini yaitu sujud syukur nggak ada sebelum sujud syukur kan ya ya jadi sebenarnya ada pembahasan sujud syukur sujud syukur itu kalau syarat-syaratnya tata caranya Ya sama dengan sujud tilawah menurut ulama syafi'iyah sujud syukur Rasulullah saw dalam beberapa riwayat jika mendapat berita yang menyenangkan mendapat sesuatu yang membahagiakan beliau sujud maka hukumnya sujud syukur juga sun sunnah menghadap kiblat. Kapan sujud syukur? Ketika mendapat nikmat atau terhindar dari musibah. Baik musibah itu musibah apa? Secara langsung atau tidak langsung gitu. Atau karena mensyukuri nikmat kesempurnaan itu juga sujud dianjurkan sujud. Nah, contohnya ada ada orang yang apa suka bermaksiat gitu. Nah, terus kemudian Pak Iskandar sujud. Boleh seperti itu, boleh. Kalau dia nanya, "Kenapa mensyukuri nikmat taat?" Boleh seperti itu, boleh. Nah, kalau ada orang yang lagi sakit, orang yang lagi sakit, boleh enggak kita sujud karena kita sehat? Boleh, tapi sujudnya jangan di samping orang yang sakit kasihan nanti jengkel dia nanti nanti nyumpah 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 serapah kesampaian itu <laughs> nanti doain semoga nanti kamu ganti sakit aku ganti sujud di sampingmu gitu <laughs> ya mensyukuri nikmat se sehat paham ya ah, kayak siapa mungkin siapa ini ya yang yang ke Pak Wondo lah gitu, Pak Wondo sujud, sujud di samping apa, di samping Pak Latif ditanya kenapa mensyukuri aku masih muda sama udah tua gitu ya jangan kayak gitu, <laughs> jangan. Ya alhamdulillah tua itu kan pernah ngerasainmu muda gitu, jangan kalau kayak gitu ya. Allah alam Jadi sujud syukur itu sun sunnah lagi main bola, lagi main bola, tahu-tahu sujud padahal batal wis biarin. Kan ada sebagian ulama tidak mencaratkan suci untuk sujud tilawah dan sujud syukur wis biarin, biar pakai matahab itu. Lalu itu kan pahanya kelihatan Pak Ustaz, enggak nutup aurat, wis biarin. Ada sebagian ulama berpendapat paha itu bukan aurat, gitu lah enak-enakan aja kita. Wong orang mau merayakan gulnya dengan syukur pada Allah, biarin gitu. Kita dukung. Alhamdulillah saat senang, saat berjaya ingat al Allah gitu. Ya, itu sujud apa? Sujud syukur. Selanjutnya apakah disunahkan kadang orang itu setelah sholat sujud udah selesai ini sholat setelah sholat, sudah pada zikir, udah doa. Nah sebelum pergi dari tempat sholatnya, sebelum beranjak, sujud. Boleh atau kagak? Kagak boleh. Lah itu sujud apa? Sujud apa? Ada saya sering lihat loh itu. Iya kan? Orang itu sebelum dari masjid itu bersolat, udah sholat selesai, udah pikir, udah doa juga sudah. Terus sebelum sebelum pulang sujud, itu sujud apa itu? Sujud wada nggak ada sujud wada itu enggak ada. Adanya tawaf, wada kalau sujud wada itu maka nggak ada sujud wada ke tanah yang kita jadikan sebagai tempat sholat itu. Ada. Sujud itu ibadah, bukan? Ibadah. Ibadah memerlukan da, dalil. Faham ya? Jangan nambah-nambahi ya. <laughs> iya, saya itu berprinsip bahwa bid'ah itu ada dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau sujud yang tadi itu ya apa dasarnya? Kalau kagak ada dasarnya, berarti buruk, nambah-nambahi. Faham? Selanjutnya sujud untuk syekh untuk gurunya Boleh atau tidak enggak boleh juga haram Sujud untuk syekh atau gurunya Syekh Abdul Latif, Syekh Kabir Udah aju, sudah tua, udah disegani gitu Nah kemudian santri-santri Kalau berpamitan sujud di depannya boleh, gak boleh haram. Ya, gak, gak boleh. Nah, kalau mau pamitan dengan sehnya, dengan gurunya, dicium tangannya atau dipeluk gitu, dipeluk. sunnahnya dipeluk, disalami, dicium tangannya itu malah sun, sunnah dianjurkan. Ulama, Imam Nawawi menganjurkan dan ulama syafi'iyah mencium tangan para ulama gitu orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik dianjurkan, terutama yang sudah sepuh kita cium. Kalau enggak ya malah cipika-cipiki gitu kan bagus. Jangan sujud di depan syekh, guru, mu'alim, mursyid, Ustadz, apa kek namanya terserah. Kagak boleh sujud untuk manu ya tidak diperbolehkan. Faham ya? Halo, jalan-jalan menunduk atau ketika jalan mundur, gitu itu bagian dari apa namanya kearifan lokal, nggak bertentangan. Insya Allah, yang tidak boleh ini, mohon maaf, yang tidak boleh kalau sampai jalannya sudah sampai ngesot ada kan mungkin ya nah, mungkin ada si Ustadz Fulan gitu terus muridnya itu kalau mau nemui jalannya ngesot udah nggak perlu seperti itu kalau kita tanya manusia yang paling mulia itu siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apakah ada gitu ceritanya para sahabat nemuin Nabi ngesot gitu ada? Enggak ada. Jalannya ngesot. Ya jangan dong jalannya. Ya berdiri aja biasa gitu ya. Enggak perlu sampai ngesot, ngesot berlebihan gitu. Kalau sekedar agak nunduk atau jalannya mundur biar tidak membelakangi bagian kearifan lokal, arju an la yakuna fihi ba'as. Insyaallah enggak enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, gitu ya. Sujud di Hajar Aswad, sunnah. sujud di Hajar Aswad. Kalau bisa mencium, setelah mencium, dijadikan tempat sebagai su, sujud. Nah, dicium, tempat sujud, terus jadi di, apa, diraba juga, apa, di, diusap, dipegang. Nah, kalau enggak bisa jarak dekat, ya wis angkat, angkat tangan, gitu. Nah, itu sunnah. Sujud di kuburan haram. Sujud, sujud ke kuburan gitu maksudnya sujud di kuburan dan kuburan ini kuburannya terus kemudian disujudin itu ya haram dilaknati oleh Allah, dilaknati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebutkan oleh baginda Nabi Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka kalau ada orang soleh meninggal Kuburan yang terjadiin sebagai tempat sujud disujudinya di tempat sujud tidak diperbolehkan. Ziarah kubur sunnah, tapi jangan sujud sujud ke kuburan. Faham ya? Iya. Kok banyak amat sujudnya ya, jenis-jenisnya ya. <laughs> iya. Membungkuk boleh atau enggak? Imam Nawawi saya ingat saya memutlakan bungkuk itu, itu makruh. Membungkuk itu makruh membungkuk untuk menghormati orang. Tahu bungkuk ya, kayak ruko itu loh maksudnya bung bungkuk itu namanya. Itu kalau untuk menghormati orang hukumnya makruh. Malah sunnahnya kalau menghormati orang berdiri. Ini kayak contohnya apa ada tamu agung kita mau kedatangan tamu agung. Anggap Pak Haris mau kedatangan tamu namanya Pak Abdul Latif. Udah janjian. Udah kelihatan di depan apa? Depan rumah. Pak Haris awalnya duduk di di kursi tamunya. Lihat tamunya langsung berdiri, nyambut. Nah, seperti itu penghormatannya sebenarnya. Tidak sampai nunduk Nah, Imam Nawawi saya ingat saya dalam kitab Al-Majmu saya ingat saya me melarang memakruhkan membungkuk-bungkuk demi menghormati. Tapi di kearifan lokal sebagian bangsa membungkuk itu sebagai bentuk tanda tanda hormat gitu. Ya, karena bertentangan dengan hadis, ya sebaiknya cara hormatnya dengan cara yang lain, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.